Oke, selamat malam, sahabat mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini di hari Senin ya, kita coba lihat-lihat di Terminal Kampung Rambutan. Ternyata di Sumatera belum pada datang ya jam segini. Setelah maghrib, sekitar setengah tujuan. Ini ada bis apa ini? Doa ibu ya, yang lagi lapor ke Disub. Ya, ikuti terus channel ini. Kita tunggu berapa setengah jaman ya. Kalau nggak ada, kalau telat di Sumateranya, kita akan balik. Jadi kalau masih ada sampai jam 7, kita tunggu. Ini Prima Jasa. Ya, ini pertama yang masuk, Arjuna. Masuk Terminal Kampung Rambutan. NS 1626 air suspension. Masih ada sisanya yang lain belum masuk. Ini ANS pertama di jam berapa? Di jam hampir setengah 8, 1926. Penumpang segera diturunkan, nanti transit di sini di Terminal Kampung Rambutan. Kelas Royal Eksekutif dengan harga tiket 550. Sempat naik di Tuslah, harga Tuslah. Arjuna. Para penumpang menurunkan barang-barangnya di sini, teman-teman. Masuknya pada telat ya, karena macet di 4 titik di Sumatera. Mungkin lagi nunggu. Baru satu bus Sumateranya masuk, ANS pertama. Nopin berapa Arjuna ini ya? Nomor pintunya udah dihilangin. Lagi tunggu temannya dulu. Kita lihat belakangnya. Para penumpangnya sih udah turun. Nah, udah transit di Poris kayak di Pontin. Kotor banget ya teman-teman ya. Biasalah trek Sumatera Barat, lintas tengah atau lintas timur itu jalannya banyak debu, apalagi kalau hujan. Kita tunggu saja bus NS berikutnya. Untuk yang Royal Class ini ada 3 tipe ya teman-teman. Bedanya yang pertama ya, ini 1626 air suspension. Ini menggunakan air suspension balon ya. Dan yang kedua itu yang 1526 yang dirubah menjadi Royal Executive. Nah, seperti Nopin 24 Johnny Walker, nomor Nopin 25. Dan yang ketiganya single glass. Single glass itu dia 1626, hanya tidak pakai topi,
dan kelebihannya mereka menggunakan tangki yang lebih besar, sekitar 600 liter atau 700 liter. Kalau ini paling sekitar 200 sampai 300 literan. Ini Patriot Tristar. Gampang lagi nunggu bis yang transit, siapa yang bawa ke Bandung, ke Bekasi atau ke Bogor. Kita tunggu saja. Katanya dengar-dengar ini informasinya ini mau ke arah Kepok. Belum ada datang bis temannya di belakang. Jadi kita tunggu saja. Coba kita ke depan lihat bisnya ada. Oke teman-teman, udah jam 8 malam. Sepertinya NSS cuma satu. Jadi kita tutup aja hunting kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif untuk membangun channel ini supaya makin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Jumpa lagi di video berikutnya.